selesai main-main, aku tuh ada acara bakti sosial sama teman-teman polisi. Jadi teman-teman polisi lagi ada program tentang film pendek festival. Jadi ini acara untuk Police Movie Festival, jadi siapa aja bisa ikutan ya bang ya? Oke. Ini bentar lagi mau mulai nih, sayang sekalian ada baksosnya juga. Nungguin si Mary mana sih? Lama banget. Maaf, aku terlambat lagi. Ini terlambat, ini lihat. Udah pada nungguin, ini jangan sembarangan. Kita minta maaf sama polisi cepetan. Kan bos saya Arab. Iya tapi kan ini acara, lu datang janjian jam 12, ini udah 12:30. Maaf ya pak. Minta salam dulu. Pak maaf pak. Pak maaf pak. Polisi itu selalu memaafkan. Oh polisi itu selalu memaafkan. Ini yang ganteng yang pacarnya mantan Alessia Subandono. Wah jadi ketahuan dia, jangan ngomong gitu. Udah lewat. Tata. Ini udah lewat, ini mantannya dulu waktu masih belia. Ini ya, kasih tau lah supaya disiplin lah. Jadi, lo kapan mau daftar polisi? Kapan? Lo kapan mau jadi polisi? Bisa nih kalau mau daftar polisi. Udah kelewat pak, udah kepala empat. Polisi itu gak menakutkan, lihat tuh. Coba suruh siap dulu dong. Oh coba siap, siap. Siap, 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 siap. Kakinya rapet. Lu mah yang lain yang rapet, beda. Skot jam dulu. Jangan skot jam, ini asam urat baru sembuh pak. Gak boleh, gak boleh. Kalau jadi polisi itu gak boleh sakit-sakitan ya? Gak boleh, sehat. Coba gimana ini pak, kalau ini masih umur segini udah sakit-sakit. Umur segini, udah kepala empat. Kalau bapak mah masih belasan tahun ya, Pak. Lu mah ngeliatin dia melulu dari tadi gue ngeliatin. Enggak, saya cuma ngeliat, ingat sama yang berhijab sekarang. aku tuh di mobil, aku minum obat asam uratku. Kayaknya aku agak lemes-lemes gitu ya. Jadi aku agak leha-leha juga sama Pak Salim di. Ternyata pas sudah saya sampai dalam, acara bos tuh udah baru mau mulai. Bos, maaf bos, saya telat bos. Ternyata bos bener nyari-nyariin aku. Pokoknya bos tuh kalau gak ada aku di sampingnya kayak gimana gitu. Si Mary itu terlambat. Itu kan acara ngumpul polisi-polisi kan. Nah aku kerjain sekalian tuh si Mary. Aku marah-marahin. Dulu di mana-mana. Ini soalnya mending kayaknya kalau misalnya saya, kalau misalnya Tante Mary emang telat-telat mulu, mendingan kita masukin ini aja di akademi. Oh, kalau iya aja. Kalau lu terlambat harus dimasukin ke akademi kepolisian kayaknya nih, supaya dia jadi lebih laki dan lebih disiplin kayaknya nih. Bisa jadi bisa coba. Agak gila sedikit nanti. Nah, ya. Gimana kalau mau masuk tesnya gimana coba? Kalau masuk ada skor jam dulu. Usap dulu. Penting tuh 10 kali dulu, 10 kali. Begini, Pak. Iya. Tapi kalau contohin dulu kali ya, contohin dulu dong. Oh iya, contohin dulu, Pak. Contohin dulu, Pak. Satu kali. Polisi tuh muda-muda kan tuh. Saya boleh di atasnya enggak duduk, Pak? Oh, lu berarti jadi beda cerita, Bos. Cepetan. Coba 10 kali aja. Aku 2 kali aja ya, Pak. 3, 4. Lu masa ini lu? Udah pak, ampun pak. Ya udah. Buka aja udah merah. Udah ini pak. Ya udah lah, lu jangan terlambat lagi. Malu-malu, ini acara udah mau mulai ya? Ya. Ayo, jadi ya. Hari ini acaranya kita mau bakso juga ya men? Ya, ayo. Kentar lagi mau bulan puasa. Ayo. Udah deh si Mary malah keganjenan, dia tuh udah tua gitu tetap aja ganjen gua sama berondong. Juga terima kasih juga buat teman-teman kita juga dari Kepolisian Republik Indonesia yang memang hari ini agendanya sebenarnya kurang lebih sama dari teman-teman kepolisian juga meminta doanya juga sama semuanya karena ini berhubungan tentang film juga Ravatar kan insya Allah filmnya habis lebaran. Bismillahirrahmanirrahim. Kan Rafa tadi kan mau keluar filmnya, jadi kita sama-sama bakti sosial lah, kita nyumbang buat anak yatim, kita berdoa bareng. Aku juga pengen ngajarin Rafathar bahwa biar Rafathar tuh bisa ngasih langsung dari tangannya Rafathar ke anak-anak yang kurang beruntung, seenggaknya menanamkan kebaikan lah sama Rafathar lah.
acaranya berlangsung, kita ada selamatan, berdoa bareng, terus sempat bagi-bagi santunan sama anak yatim. Sudah deh, kita pulang. Jagamu, berdua kita lewati jalan. Gimana kalau mau masuk, tesnya gimana? Coba kalau masuk, ada skor jam dulu? Usap dulu. Penting tuh 10 kali. Begini, Pak. Iya. Tapi kalau contohin dulu kali ya, contohin dulu dong. Oh iya, contohin dulu, Pak. Contohin dulu, Pak. Satu kali. Polisi tuh mudah-mudah kan tuh. Saya boleh di atasnya enggak duduk, Pak? Oh, lu berarti jadi beda cerita, Mas. Cepetan. Coba. 10 kali aja. Aku 2 kali aja ya, Pak. 3, 4. Lu masa ini lu? Udah, Pak. Ampun, Pak. Ya, udah aja udah merah. Oh, udah ini, Pak. Udah. Ya udahlah, lu jangan terlambat lagi. Malu-malu ini acara udah mau mulai ya? Ya. Ayo. Jadi hari ini acaranya kita mau bakso juga, ya, Mat. Ya, ayo. Kan entar lagi mau bulan puasa. Ayo. Nah, selesai main-main, aku tuh ada acara bakti sosial sama teman-teman polisi. Jadi teman-teman polisi lagi ada program tentang film pendek festival. Jadi ini acara untuk Polis Movie Festival, jadi siapa aja bisa ikutan ya, Bang, ya? Oke. Ini bentar lagi mau mulai nih, sayang, sekalian ada baksosnya juga. Nungguin si Mary mana sih? Lama banget. Maaf, aku terlambat. Ini terlambat. Ini lihat. Udah pada nungguin, ini jangan sembarangan. Kita minta maaf sama polisi, cepetan. Kan bos saya Arab. Iya, tapi kan ini acara. Lu datang janjian jam 12, ini udah 12:30. Maaf ya, Pak. Minta salam dulu. Pak, maaf, Pak. Pak, maaf, Pak. Polisi itu selalu memaafkan. Oh, polisi itu selalu memaafkan. Ini yang ganteng, yang pacarnya mantan Alexia Subandono. Wah! Jadi ketahuan dia, jangan ngomong gitu. Udah lewat. Ini mantannya dulu waktu masih belia. Masih sama kayak lu lah. Ini kasih tau lah supaya disiplin lah. Skor jam dulu. Kapan mau daftar polisi? Kapan? Lu kapan mau jadi polisi? Masih bisa kalau mau daftar polisi. Udah kelewat, Pak. Udah kepala 4. Polisi itu enggak menakutkan, lihat tuh. Coba siap. Siap. Kakinya rapat. Lu mah yang lain yang rapat, beda. Skor jam dulu. Jangan skor jam, ini asam urat baru sembuh, Pak. Enggak boleh. Kalau jadi polisi itu enggak boleh sakit-sakitan ya. Enggak boleh. Nah, gimana? Siap. Coba gimana ini, Pak? Kalau ini masih umur segini udah sakit-sakitan. Umur segini udah kepala 4. Kalau Bapak mah masih belasan tahun ya, Pak. Lu mah ngeliatin dia mulu. Udah deh, si Mary malah keganjenan, dia tuh udah tua gitu tetap aja ganjen gua mah. Berondong. Juga terima kasih juga buat teman-teman kita juga dari Kepolisian Republik Indonesia yang memang hari ini agendanya sebenarnya kurang lebih sama dari teman-teman kepolisian, juga meminta doanya juga sama semuanya, karena ini berhubungan tentang film juga. Rafathar kan insya Allah filmnya habis lebaran. Dulu deh tadi gue ngerhatiin. Enggak, saya cuma ngeliat, ingat sama yang berhijab sekarang. Aku tuh di mobil, aku minum obat asam uratku. Kayaknya aku agak lemes-lemes gitu ya. Jadi aku agak leha-leha juga sama Pak Salim di. Ternyata pas sudah saya sampai dalam, acara bos tuh udah baru mau mulai. Bos, maaf bos, saya telat bos. Ternyata bos bener nyari-nyariin aku. Pokoknya bos tuh kalau nggak ada aku di sampingnya kayak gimana gitu. Si Mary itu terlambat. Itu kan acara mumpung polisi-polisi kan. Nah, aku kerjain sekalian tuh si Mary. Aku marah-marahin. Dulu di mana-mana. Nah, ini soalnya mending kayaknya kalau misalnya sayang, kalau misalnya Tante Mary emang telat-telat mulu, mendingan kita masukin ini aja di akademi. Oh, kalau iya, kalau lu terlambat atau dimasukin ke akademi kepolisian kayaknya nih, supaya dia jadi lebih laki dan lebih disiplin kayaknya nih. Bisa jadi agak gila sedikit. Nah, iya.